hari ini tepat 1 minggu penanaman durian di kebun milik saya. Kita lihat perkembangannya, ini terus terus ya. Nanti kita potong yang dahan yang paling bawah ini, karena ini sambungan, ini pertunjangan di sini, ini yang operasinya. Karena dia ini 3 jenis, nanti kita potong aja. Kita lihat overall dulu ya, pohon duriannya. Terus cakep-cakep, jalan terus. Ini juga ya, kemarin kita semprot menggunakan Java Green, Antrakol, terus Exo atau Silica, dan juga memulis sedikit untuk insectnya, dan saya tambahkan ganda sil daun B untuk pertumbuhan daunnya lebih cepat. Oke, kita potong dulu yang ini. Ini kan bawahnya okulasi, kita potong. Ini tidak apa-apa itu. Ini hasil pindahan saya, apa namanya, bongkelan ini agak sedikit, potong aja. Kalau kita dongkel nanti biar tidak stres kawan-kawan ya, setelah kita gali semuanya baru kita siram atau kita bocor menggunakan apa namanya, susu kental manis dan juga susu apa, telur, serah telur mau telur bebek kena, telur goreng kena. Tanaman kiri ini sebaiknya, kalau saya sih belum sempat, tapi ya beli itu kita kocor tiap 2 hari sekali menggunakan vitamin B1 punya ubi. Kita kocor sampai benar-benar trubus ini benar-benar jalan, baru kita akan hentikan ya. Paling tidak itu kurang lebih 2-3 minggu sudah pulih kembali durian kita ini. Besok coba nanti saya berikan vitamin B1 IP agar kembali pulih normal lagi pertumbuhannya. Sama dengan yang itu juga sama, hasil pindahan atau dongkelan. Ini terus masih jalan, biarkan saja. Besok kita akan berikan B1 IP agar pemulihannya lebih cepat kawan-kawan ya. Dosisnya itu 25 butir dengan campuran air kurang lebih 10 liter. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu perkembangan durian saya ini. Dan membuat video atau perkembangan atau penyemprotan atau pengaturan tidak saya minggu depan.